Selamat datang di Wannabe Scientist Media. Kali ini, kita akan belajar lebih jauh mengenai hukum suatu judul dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Sebelumnya, coba amati peristiwa berikut ini. Apaan? Setelah mengamati peristiwa tadi, coba ajukan beberapa pertanyaan. Bola pingpong dan apel kan sama-sama diam. Apakah diamnya bola pingpong dan apel itu sama? Kalau bola yang ditiup tadi nggak dihentikan, itu bakalan lanjut terus, apa suatu saat berhenti ya? Ketika menabrak sebuah penghalang, kenapa bolanya tetap bergerak ya, padahal mobilnya berhenti? Pertanyaan yang bagus. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari tahu mengenai jawaban atas pertanyaan tadi. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah coba gambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda. Kalau apel kan diagram gayanya ada gaya berat yang arahnya ke bawah, kemudian ada gaya normal yang arahnya ke atas. Kalau bola pingpong, diagram gayanya gimana ya? Itu sebenarnya di mana tempatnya ya? Pertanyaan yang bagus. Fenomena tadi diperankan oleh astronot ESA di luar angkasa. Oh, itu di luar angkasa. Kalau di luar angkasa kan berarti tidak ada gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi, pada bola pingpong tidak terjadi gaya apapun. Diagram gaya pada bola di luar angkasa nggak ada gaya gravitasi ya.
Ya berarti bendanya enggak punya gaya berat dan enggak ada gaya apapun. Bola itu pasti mengalami gaya berat. Dan karena bola itu berada di atas permukaan, artinya bola itu juga mengalami gaya normal. Jadi gaya yang dimiliki oleh bola itu adalah gaya berat yang arahnya ke bawah dan gaya normal yang arahnya ke atas. Kedua, bagaimana resultan gayanya? Besarnya gaya berat dan gaya normal kan saling menyedihkan. Berarti resultan gaya pada apel itu adalah nol. Kalau di bola pingpong, karena dia nggak ada gaya, otomatis resultannya juga sama nol. Lagi nggak diganggu ya nggak ada gaya, berarti resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol. Ya nol lah resultan gaya. Ketika itu kan gaya beratnya arahnya ke bawah dan gaya normalnya arahnya ke atas, mereka berlawanan keras dengan besar yang sama. Sekarang, coba kaitkan bagaimana keadaan berat dan bagaimana resultannya. Bola pingpong dan apel kan sama-sama diam. Keduanya juga memiliki resultan yang sama. Tapi kalau pada apel, resultan 0 itu karena ada gaya yang saling meniadakan. Sedangkan resultan 0 pada bola pingpong itu karena tidak ada gaya yang dialami oleh bola pingpong. Di luar angkasa tadi itu nggak ada gaya yang bekerja pada benda itu, ataupun total gayanya sama dengan nol, berarti benda itu bakalan terus melaju ya. Oh, jadi karena resultan gayanya sama dengan nol, benda yang bergerak pada keadaan awalnya akan tetap bergerak pada keadaan akhirnya. Jadi, keadaan awal dan keadaan akhir bola itu akan tetap sama, yaitu bergerak. Berdasarkan jawaban tadi, kita dapat merumuskan bunyi hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika tidak ada gaya eksternal atau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai nol, maka benda yang berada dalam keadaan diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak, yaitu dengan kelajuan tetap sepanjang garis lurus. Untuk lebih memahami tentang hukum 1 Newton, kita akan mencoba contoh soal berikut ini. Berikut ini adalah video orang-orang yang sedang membuat tempat tidur dengan mengikatkan tali di antara dua pohon. Ketika tempat tidur ini ditempati, yang terjadi adalah orang tersebut tidak jatuh atau dalam keadaan diam. Yang menjadi pertanyaan adalah,
Jika orang bermassa 50 kg menempati tempat tidur tersebut, sehingga masing-masing tali membentuk sudut 45 derajat dan 30 derajat terhadap sumbu horizontal, maka berapakah besar gaya tegangan tali pada masing-masing tali? Untuk menjawab pertanyaan tadi, pertama-tama kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada benda. Kita misalkan kasus tadi terjadi pada tempat tidur warna merah ini. Di sini bekerja gaya berat yang dimiliki oleh orang. Kita misalkan W dengan arah ke bawah. Kemudian ada gaya tegangan tali. Kita misalkan T1 dan T2 yang membentuk sudut teta 1 dan teta 2 terhadap sumbu horizontal. Untuk lebih jelasnya, kita pindahkan diagram gaya tadi ke dalam sumbu X dan sumbu Y seperti ini, dengan teta 1 dan teta 2, dan diketahui masing-masing nilainya adalah sebagai berikut. Kita tahu bahwa gaya merupakan besaran vektor. Jadi kita bisa menguraikan gaya tegangan tali T1 dan T2 ke dalam sumbu X dan sumbu Y, sehingga diperoleh T1X dan T1Y, kemudian T2X dan T2Y dengan masing-masing nilainya sebagai berikut. Pada kasus ini, kita tahu bahwa orang tersebut dalam keadaan diam di atas tempat tidur, sehingga resultan gaya yang bekerja bernilai 0 atau sigma F-nya sama dengan 0. Hal ini berarti bahwa sigma F pada sumbu X bernilai 0 dan juga sigma F pada sumbu Y juga bernilai 0. Sehingga kini kita bisa menggunakan persamaan tadi, nah itu yang sigma fx sama dengan 0. Kemudian kita lihat di sini ada t1x dan t2x, keduanya berlawanan arah, sehingga t2x dikurangi t1x itu sama dengan 0. Kita substitusikan persamaan yang ada di atasnya tadi, yaitu t2x adalah t2 cos 30, sedangkan t1x adalah t1 cos 45. Dengan menggunakan matematis, kita ketahui bahwa T2 itu sama dengan T1 akar 2/3. Itu kita simpan sebagai persamaan 1. Selanjutnya, kita juga mengetahui bahwa sigma F pada sumbu Y bernilai 0. Kemudian kita lihat pada sumbu Y bekerja gaya T1Y T2Y searah, kemudian ada gaya berat B berlawanan arah, sehingga persamaannya menjadi T2Y ditambah T1Y dikurangi W sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan secara matematis, kita peroleh bahwa T2Y adalah T2 sin 30, T1Y T1 sin 45, dan W adalah 500. Sehingga diperoleh T2 ditambah T1 akar 2 sama dengan 1000. Dan persamaan ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Sekarang kita sudah mendapatkan dua persamaan. Yang pertama T2 ditambah T1 akar 2 sama dengan 1000. Dan T2 sama dengan T1 akar 3. Kedua persamaan tersebut kita substitusikan sehingga diperoleh bahwa T1 adalah 454,5 newton. Selanjutnya, berdasarkan persamaan tadi, kita dapat mencari tahu nilai dari
T2. T2 diperoleh 371 Newton. Jadi tegangan tali pada tempat tidur tersebut adalah 454,5 Newton dan 371 Newton.